Malam hari ini. Iya, ada apa ya malam hari ini? Iya, kita di mana? Oh, bukan. Oh, baik, siap. Ya, oh, ya, siap. Ada Bupati Kepulauan Sangihe yang baru datang. Iya. Iya. Terima kasih. Apa ya? Iya. Pariwisata. Iya. Wow, keren lah. Apa? Pariwisata. Cowok ini. Ternyata reporter DPR di mana? Oh ya, terima kasih buat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepercayaannya buat saya. Terima kasih lawo-lawo. Makasih lawo-lawo. Ya. Kebetulan saya Papa Minahasa, Mama Sangihe. Oh, iya. Iya, Mama saya Sangihe. Jadi saya berhak untuk mengikuti UKE Sangihe, ya. Karena saya punya darah Sangihe. Iya. Yeah. Saya darah Sangihe. Terus? Tapi saya Momo sejak lahir. Oh, Momo ya. Sejak lahir. Memang darah Sangihe mengalir betul. Kenapa sejak lahir-lahirnya di sini? Ya? Waktu pemilihan UKE Momo, isi formulir saya enggak lolos. Kenapa? 150. Oh iya, standarnya kalau pembelian kemau itu 165. Baik, iya kan? Bagaimana Bapak Bupati senang? Bapak kita tanya dulu, Bapak Bupati perasaannya bagaimana? Wow, Bapak Bupati angkat dua jempol. Berarti Tahuna sukses malam hari ini. Keren, selamat datang sekali lagi, luar biasa. Bapak Bupati di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir dari pembukaan ya. Sampai penutupan malam hari ini. Iya. Dari tarian loh. Wow, masih. Tapi kan. Iya. Oh, sawang jauh lah. Oh. Untuk honor kan. Iya. Memang luar biasa ya, inilah Bupati pilihan rakyat yang merakyat tentunya. Keren, the best lah. Lanjut, langsung saja Bapak Bupati dan semua hadirin yang hadir malam hari ini, kita akan disuguhkan dengan sebuah penampilan yang luar biasa dari kolaborasi musik bambu Dinas Pariwisata dan Tabadine ya. Mana sudah ada? Silakan ya. Sepertinya mereka masih sementara persiapan. Oh, masih sementara persiapan di belakang. Bagaimana kabar Bu? Iya. Kabarnya bagaimana Ibu Bupati Dup ya, Bapak Bupati sudah kita Ibu sering. Iya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya. Kabupaten Kepulauan Sangihe. Walaupun dari Sawang Jawa pasti ya. Aura kecantikannya masih luar biasa. Iya. Dari sore ini standinya. Boleh dong dengan iya, Ibu. Saya mau deh biar nanti besok-besok kalau apa orang Manado bilang, Manado bilang tersawang jadi bupati. Amin. Tidak saya ada yang tidak mungkin ya. Siap. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya mimpi luar biasa, besar. Ya. Keren ya. Dan malam hari ini ya kita tanya-tanya sedikit kepada Bapak Bupati sama Ibu. Boleh dong ditanya bagaimana kabar, perasaan suasana malam hari ini seperti ya. Seperti apa ya? Penutupan FPS 2019. Maka pelantang ini saya serahkan buat orang nomor 1 di Sangihe. Iya, terima kasih yang meriah. Kasih tepuk tangan. Ya di sini tidak kedengaran, mana tepuk tangannya? Wow. Sebelah kanan panggung, ayo. Mana tepuk tangannya? Tapi sebelum Pak Bupati mau ngomong, saya mau yel waktu malam pembukaan. Masih ingat kan? Aku Sangihe. Kamu Sangihe. Iya. Kita semua Sangihe. Kalau saya katakan Sangihe Mangsunaung. Boleh ya? Ditambah itu ya. Oke, okay, kita mulai. Aku Sangihe. Kamu Sangihe. Kita semua Sangihe. Sangihe. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Sangihe. Iya. Oke, apa sih yang mau ditanya ke Pak Bupati?